TPI di Buger adalah tempat pelelang ikan, tapi selama ini tidak berfungsi sebagai pelelangan ikan. Bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut? Karena di sana ada istilah pengambil yang punya modal, pengepul. Jadi pengepul ikan itu dijual sesuai harga yang punya uang. Kita akan berikan kemudahan kepada nelayan. Amin. Kita akan menyejahterakan nelayan. Amin. Kita akan pastikan apa yang diminta oleh para nelayan seperti tempat pelelangan ikan tidak dikuasai oleh pemodal-pemodal besar. Sip. Karena itu akan mematikan para nelayan yang ikannya dibeli dengan harga yang seenaknya gitu ya. Dan harganya ditekankan dan kita akan bermitra nanti sama HNSI, Pak. Amin. Kita juga pastikan ini sekarang mengenai keberpihakan kita. Kita berpihaknya sama siapa? Kalau kita berpihaknya kepada nelayan, kita mesti perhatikan juga kesejahteraan dan dikasih solusinya untuk para nelayan, untuk TPI tersebut.